Mantap nih motor. Nabung 4 tahun. Beli juga akhirnya. Walaupun second. Gak apa-apa. Buat jalan-jalan. Buat belanja. Buat ceneng juga. Kinclong ini mah urusannya. Entar aja lah. Udah rapi. Jalan ya, kali aja ada yang nyangkut nih, buat ceneng, ya kan? Pengen banget masa mau sendiri mulu, harus ada pasangan juga lah. Udah ready nih. Kunci mana kunci ya? Banget pulang sekolah udah suruh mau toko best end pak, 1000 doang mau dikasih, gak ada upahnya ini mah ya. Suruh sih kebangetan banget. Woi man, udah buat dari jauh lu kayak orang bingung apa lu? Gue suruh mau toko best end pak. Mau toko best end pak? Iya. Buat kopi lah. Gak ada duit gua kan. Gua bingung makanya orang nyuruhnya begini doang ngasih doang. Apa sih? Masa nyuruh kagak dikasih duit? Nah kalau ada mah gua udah jalan ke tukang fotokopi. Lu gak bisa bantuin gua? Gua gak bisa. Gua? Ya lu maksud lu nyuruh gua? Iya. Bisa kok gak? Perasaan gua gak enak nih. Ya ilah tos lu sama temen aja pak. Kasih kucing kagak enak. Udah sini lah. Bener ya? Iya, sini. Ntar gua fotokopiin. Ntar gua besok sekolah gua kasih. Buset, apa besok? Terus ntar balik. Nah, itu gua kasih ke lu. Beneran kagak? Beneran. Lu ga percaya banget sama gua. Ya, berapa lembar? Bolak balik. Awas lu kagak balik gua. Punya orang itu. Ya lu tenang aja. Tangga gua itu. Iya, tenang. Bener lu? Buset, lu takut banget sama gua. Nelan setan kamu gini doang. Gak ada motornya buat apaan? Penting itu. Buat lu tenang aja, gua bantuin. Udah. DP dulu sini, gua buat. Buset dah, mendingan lu aja lah, sono. Ya ilah, terus gua buat. Gua buat ngomongnya ntar di sono, bagaimana. DP gimana? Oh, ya, bukan. Aus banget. Lu kagak
kagak ada apa ribuan. Bilang aja lu minta duit buat gue. Dasar lu. Nah itu yang ini aja nih, buat fotokopi nih. Awas lu gak difotokopi. Gila lu ya, lu bilang suruh gue suruh fotokopi. Lumayan. Yang begini gua untung. Lang ah. Tadi di sini. Apa gelap kali? Bener enggak ada. Waduh. Aduh. Gua bisa didomelin mak gua ini. Aduh. Hari ini pakai segala hilang lagi motor, mana gua nabung udah lama, motor gua hilang 4 tahun gua nabung, kok bisa hilangnya motor, mana ya larinya. Gua ntar domelin mak gua lagi. Aduh. Bahan. Buse. Pokoknya lu kucel amat. Lu ngapa sih bang? Kayaknya seneng bener. Enggak, lu kenapa? Enggak tahu apa, gua lagi kusut begini. Ya emang dari lu kusut kan. Ngopi lu, ngopi. Enggak emang kenapa bang? Enggak, ngopi dulu gua lah. Yaudah ngopi. Nah cerita, kenapa? Muka lu soalnya gue lihat dari jauh tuh, buset kusut, bukan kayak benang. Gimana tos? Bagaimana gak kusut muka gua? Motor gua hilang. Hilang? Iya. Hilang di mana? Ya kalau gua tahu mah ngapain gua gak begini. Lagi lu ada aja motor dihilang-hilangin. Ya namanya musibah tos. Motor gua hilang. Buat mana motor buat belanja lagi. Nah sekarang gini aja nih, lu tenang aja, lu gak usah pikirin, ya kan? Gimana gak mau pikirin lu, motor gua hilang. Oh iya juga sih. Lu mau motor apa? Mau motor metik? Mau motor gigi? Apa motor moge? Saya moge lu ada? Enggak, ntar gua cariin. Oh cariin. Yang penting serius gak? Serius, ada dananya gak lu yang penting? Berapa? Ya minimal 5 juta. Gila, 5 juta motor apaan? Ya, nanti gue cariin, lu kasih duit aja ke gue, 5 juta. Gak bisa kurang apa itu? Gak bisa. Elah, sama gue aja. Serius? Ya. Ada sih, STNK-nya doang, lu mau? Berapa? Tapi lu mau gak STNK-nya doang? 200 ribu. Mau lah, 200 ribu mah. Gila, yang penting bisa jalan, ya kan? Seriusan lu? Serius? STNK-nya doang. STNK? Iya, maksudnya 200 ribu nih STNK-nya doang, lu mau? Sebelah? Iya. Enggak sama BPKB? Enggak ada BPKB. STNK doang? Iya. Ya, mau lah 200 mah. Ya udah 200 ribu, mana duitnya? Serius kan nih? Serius. Mumpung gue lagi ada duit. Iya lah. Hitung dulu. Wah, pas nih 200 ribu nih. Ini duit 100.000. Nah, ini STNK-nya. Oke, cabut ya. Gue aktif kan nih. Aktif. Bentar nih gue tambahin. Mana? Lu mau nambahin gue? Tambahin nih. Wah, makasih ya.
200.000. Gila gua, motor gua 4 tahun baru ada. Ini 200.000. Gila. Bah. Ngomong-ngomong. Motornya mana ya? Wah. Gila Atos. Malah kasih gua STNK doang. Motor mana nih? Aduh, nunduk mulu generasi nunduk. Nah, si songke nih. Lu mana aja, Man? Mana aja nih lu, lihat gua kagak pulang nih. Se, lu sama kagak apa-apa balik lu. Gimana gua mau pulang sama ke orang? Benggong banget lu. Gitu. Mana STNK buruan? Duduk lu sini gua pengen jelasin, Man. Sini gua pengen ngomong sini. Duduk. Gila. Bentak banget ini bentak gua, kagak pulang-pulang. Set lu bawa kecoa. Bolu. Nunduk aja enggak apa sih? Jadi gua pengen ngomong nih, Man. Sebelumnya gua minta maaf banget nih sama lu, sorry. Gua maafin. Iya. STNK hilang, Man. Ya. Bener apa? Beneran gua hilang. Ah. Gorol aja lu. Jadi pas gua mau jalan nih, pas gua mau fotokopi, gua cari goro-goro gua nih kantong. Kagak ada. Kalakalan lu ini mah gua tahu, mana buruan sini keluarin. Lu mah kenong pakai roti lu kalau ngomong hati-hati. Atun lu kagak berubah-ubah dari dulu. Beneran wan hilang, lu mah enggak percaya banget sama temen, kagak ada. Ya ilah Tos, pikirin gua apa? Gua kagak pulang ini tuh. Nih, kalau ada mah gua kasih beneran dah. Ini gua kasih aja dah duit dah nih, 20.000 dah buat nebus. Entar lu tinggal bikin lagi sono ke Samsat. Ya, masalah nebusnya ini, aduh. Ya, minta maaf banget gua. Gua kagak bohong beneran ini mah. Cariin buruan kita sono. Gila lu ya, nyariin gimana? Kalau tahu mah enggak perlu gua cariin. Amsong dah hidup gua dah ini dah. Aduh. Sini 20.000 lu. Ya, lu minta juga 20.000-nya. Tadi lu kata ada sini. Udah jangan ungkit-ungkit. Ah, ilah kok enggak pulang ini badan udah bentek banget gua. Kagak mandi. Lama banget. Tunggu dulu. Mana ya tadi dikurangin gue ya? Nih. Tuh. Sorry ini bilangin sorry banget gue beneran. Hilang STNK lu. Bilangin dah tuh sama temen lu, mau apa? Aku puyeng. Dia enggak tahu STNK-nya udah gue jual sebagai jabatan. Rasain sih lu. Aren nyuruh-nyuruh doang ngasih duit kagak. Emang sih temen, soal duit mah gak ada temennya. Cabut gua. Bang, cabut ya.